hari ini dilaksanakan pra rekonstruksi kasus 338 yang di Perum Jati Jajar, ya, di mana ada 15 adegan. Di sini kita ambil contoh adegan atau sampel yang kira-kira masih menjadi pertanyaan kita, seperti misalnya bagaimana anak dieksekusi di wastafel tapi kemudian jenazahnya ditemukan di ruang tamu. Kira semua bisa terjawab di situ, ya. Jadi pra rekonstruksi ini untuk menentukan terjadinya yang sebenarnya. Nanti akan kita laksanakan lagi rekonstruksi yang lengkap bersama dengan jaksa juga.